Aku bosan, cuy. Jom pikirin, cuy. Kita nak ride sikit pasal tahap kebosanan yang teramat sangat kat rumah tu tadi. So nak ride chill-chill, saya bawa skuter ni. Hari pun mendung, rasanya akan hujan petang nanti, tapi tak kisah, berkisah kita rider bye. Cewah, padahal aku bawa baju hujan kot. Mampus lah, janji aku ride. So baru nak ride je, tiba-tiba perasan minyak aku tangki kosong, shoot. Kosong-kosong, gila-gila kosongnya. So kita isi minyak dulu, baru kita continue lah ride kita, dekat-dekat ke, jauh-jauh ke, tak tahu kan. Kita tengok macam mana nanti. Jom. Alamak, banyak kereta lah pula, jam lah pula. Tapi tak ada hal lah bro, kita bawa motor lah. Walaupun skuter ni tak laju mana pun, at least boleh celah-celah lah, tak ada hal punya. Jadi tak ada jam lah, ada jam yang sama je. Alright guys, jom. Memang banyak kereta lah on the road. Tapi aku tak faham kenapa motor aku hari ni terasa macam laju. Macam banyak orang je aku potong tadi, motor pun aku potong. Huh. Oh, jam lagi. Oh, jam tarahalah. Ini jam padat, ciot. Siau, siau, siau. Macam main game sial. Yelah brothers, aku bawa skuter yang slow. So sekali-sekala nak imagine lah kan, nak berangan lah kan, macam lah laju. Tapi sebenarnya meter 70 je. Oi, banyaknya kereta jalan ni. Okay guys, saya dah sampai Kuala Kubu Baru, siut. Dah sampai KKB, siut. So, saya nak cari kedai makan je. Makan je, perut sudah lapar. Yes, ada mamak. KKB, siut. Wow. Soru, siapa dia? Makan. Nyamca. Okay, so kita pun dah baru lepas makan, terus sudah kenyang. So mari kita teruskan perjalanan kita saja hari ini. Boring-boring, bosan-bosan, rounding-rounding. So jom. Saja dah keluar ni, dah sampai sini. Jom kita tengok tempat best untuk melepak sekejap, minum air. Yezah. Oh, layan kona dengan skuter lah pula. Alright.
masa guys. So misi saya untuk hari ni tercapai untuk ride ke Fraser Hill dengan saya punya Novo LCI. Ya, saya pun dah bertahun actually tak sampai sini. So hari ni setelah sekian lama, finally I sampai juga ke Fraser Hill dengan motor ni, motor kecil ni yang actually sebenarnya not bad lah. So yeah, so di sini sajalah because saya tolak rumah lambat kan. I think pun 12 lebih 12:30 baru saya bertolak kan. Ini isi minyak lah, apalah, relax lah, makan lah. So right, chill-chill lah, right, sorang-sorang kan. So yeah, so sekarang pun dah pukul 4, dah agak lambat lah sebenarnya. So yeah, I nak running-running je, lepak kejap. Dan lepas tu I nak cakap balik lah. So di sini sajalah I punya adventure untuk hari ni. So yeah, walaupun motor kecil sebenarnya boleh ada adventure. You nak adventure besar ke, adventure kecil ke. So ini I punya mini adventure lah. Bosan-bosannya adventure. So harap korang suka video ni. And do show some support by hitting the like button and smashing the subscribe button guys. So jumpa lah lagi di video akan datang. Oh, masa sekarang yang nak running-running kejap dulu. Lepas tu yang nak caw kot, dah lambat kot, dah pukul 4 kot. Datang sampai rumah aku apa shoot. Alright guys, you take care guys. Stay safe, ride safe. Ciao.